berakhirnya perang, warga Korea Utara hadiri sebuah pameran flora. Dan uniknya ada dua jenis bunga yang menyandang nama mantan pemimpin besar negeri ini. Kim Il-sungnya adalah varietas baru anggrek ungu. Dan Kim Jong-ilia merupakan jenis begonia merah. Jenis baru flora ini merupakan hasil persilangan khusus dan terdaftar resmi. Peneliti Korea Utara khusus menciptakannya untuk penghormatan pada mantan pemimpin besar mereka, Kim Il-sung dan putranya Jong-il. Peringati 60 tahun berakhirnya Perang Korea, kedua jenis flora hadir di depan publik. Dalam pameran ini, pengunjung bisa menikmati lebih dari 20.000 kuntum Kim Il-sungnya dan Kim Jong-ilia. Baik yang terpajang di pot maupun yang terangkai dalam wujud aneka diorama. Kim Il-sung, Kim Jong-ilia, 전 시간에서는 지금 저국 대원 전쟁 승리 예순돌 경축 Kim Il-sung, Kim Jong-ilia, 전시를 진행합니다. Festival Flora menjadi bagian dari rangkaian perayaan Pekan Kemenangan dan Kemerdekaan Tanah Air. Sejak hari pertama penyelenggaraan, pameran banjir pengunjung. 전신 60점을 맞으면서 미지를 파승한 우리 대원 승리가 창국 위대한 창국 위대한 뜻을 에게 심어서 위해서 Pameran Flora juga menjadi ajang penggalangan dukungan bagi Kim Jong-un. Kim mengambil alih kekuasaan setelah kematian ayahnya Kim Jong-il pada akhir 2011. Manuvernya sebagai pemimpin baru telah menuai kecaman internasional, seperti peluncuran roket jarak jauh dan uji coba nuklir.